Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekanku dan teman-temanku dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi di channel saya tentunya, Putra Juanda Brau. Baik teman-teman, saatnya kita makan lagi ya teman-teman. Menu hari ini, menu akhir bulan pas tanggal 30 Juni 2022 ya teman-teman. Pas akhir bulan. Hari ini ada kebetulan di depan rumah ada saya tanam sayur daun turi ya, bunga turi. Udah lama sekali karena kemarin bisa tebas, sekarang ada tumbuhnya lagi. Ini bunganya itu teman-teman, ditumis ya teman-teman. Dan di bawahnya ini saya lapis dengan telur dadar crispy ya teman-teman. Dan di sampingnya ditemani dengan kerupuk udang ya teman-teman. Baik teman-teman, tanpa basa-basi kita langsung ke intinya. Seperti biasa, sebelum kita eksekusi makanannya, kita baca doa dulu ya teman-teman. Baca doa mulai. Baca doa selesai, tangan sudah cuci, cuci tangan sudah, kita eksekusi teman-teman. Baik teman-teman, kita mulai dari sayur bunga turinya dulu teman-teman ya. Baik, sebentar. Kita geser ya teman-teman. Ya. Telur crispy-nya. Wah. Wow. Mantap. Asli menu kampung yang sering kangenin teman-teman. Ibu saya sering sekali masak daun turi ini. Nggak terlalu pedas teman-teman, yang penting ada pedas-pedasnya sedikit lah karena lombok mahal. Lombok mahal, apa-apa sudah mahal, gaji naik-naik tapi tetap bersyukur teman-teman. Bunga turi ini manis teman-teman.
kayak bunga kol. Biasanya kita pedes pedas sebenarnya. Bang, ambilkan air, Bang. Oke, terima kasih aja. Makasih. Ya. Tadi lupa bawa air, teman-teman. Jadi enak saya suruh ambil. Dingis, teman-teman. Habis. Saatnya minum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kenyang. Baik teman-teman, terima kasih sudah tadi di channel Petunjuk Nubro. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam manyam.